Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transportasi Indonesia, dia selalu Transportasi Indonesia. Hari ini merupakan hari Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021, tepat pukul 5 lewat 37 menit. Telah terdengar JPL 235 sudah ditutup secara sempurna. Kamera menghadap ke arah timur dan kita lihat apakah sinyal sudah ngacung atau belum. Kita bergerak ke arah barat. Oke. Ya, sinyal sudah ngacung. Berarti saat lagi kereta api Malabar dari Malang menuju ke Bandung akan melintas langsung di stasiun Cibatu. Dua dari arah timur berjalan langsung kereta api Malabar. Baru saja terjadi hujan, tapi hujannya cuma sekitar 2 menit ya. Saya pikir rainshot akan indah nih di pagi hari. Ternyata hujan derasnya cuma 2 menit, dan saat ini agak gerimis-gerimis kecil. Dan di kaki gunung, kabut sudah mulai naik ya. Oke, kereta api Malabar. Tapi Malabar melintas. Sinyal akan diturunkan kembali. Kita tunggu. Oh, sinyal sudah diturunkan oleh petugas rumah sinyal. Ya, video ini dibuat untuk video kereta Indonesia itu yang pakai jaket hujan Murtado. Oke, kita ngambil kamera.